كل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada pengerusi majlis sebentar tadi daripada pihak Uniza ada tak? Nama apa ni Ustaz? Ustaz Amar. Dan terima kasih kepada hadirin hadirat sekalian kerana meluangkan masa sama-sama pada pagi hari ini untuk kita hadir bersama dalam majlis khatam kitab. Dan terima kasih yang teramat-amat juga kepada pihak Uniza dan mereka yang bekerjasama dengan pihak universiti untuk menjayakan majlis-majlis sebegini. Jadi kita pihak pondok sangat-sangat sukalah kerana inilah tujuan utama untuk kita mendirikan pondok supaya dapat dihidupkan majlis-majlis ilmu. Dan anak-anak pondok kita pun gembira nampak ada orang-orang luar sama-sama untuk hadir di majlis kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan usaha pada mengkhatamkan kitab Paku Iman yang telah kita daurah ke bulan lepas sepatutnya bulan lepas tu kita khatam. Kehendak Allah Taala tu jadi tak tersampai. Insya-Allah pada pagi ini kita usaha bagi nak mengkhatamkan kitab ini. Dan kitab ni hak mana tak belajar tu sangat-sangat eloklah untuk belajar. Kerana kalau belajar dah kitab-kitab jawi, kitab-kitab tauhid orang lain, dalam kitab ni sangat comel buah-buah tambahan daripada mu'alif kita. Dan boleh dikatakan mu'alif kita ni orang yang dakik, orang yang boleh dikatakan mahir di dalam ilmu tauhid ni. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat 38 naskah saya kecil ni pada baris yang ke 8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa uluma syaikhina fid darain amin. Dan wajib kita i'tiqad. Wajib yakni wajib atas. Kerana bila kata wajib kita ni wajib hukum syarak. Bila wajib hukum syarak, wajib atas kita lah. I'tiqad yakni kita pegang kita sipuh putuh bangkit daripada kubur hidup balik. Inilah orang panggil benda yang besar di dalam kehidupan kita di atas muka dunia. Kita ada kebangkitan semula lepas pada kita mati. Semua tu akan dibuat kira-kira dengan amal ibadat kita di atas muka dunia ni. Seperti ada sekarang lah. Dak kita sekarang dak dihimpun ke kita pun dihimpun ke bakit semula masing-masing dengan amal-amal soleh mereka masing-masing. Berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar tu tempat tempat berhimpunlah. Mahsyar tu sendiri ataupun dipanggil ke juga dengan mauqif.
Neh mahsyar dipanggil juga dengan mauqif, iaitu tempat kita berhenti. Pada hari kiamat, kiamat ni maksudnya hari yang dibangkitkan. Cuma berlaku khilaf ulama lah tu, bila mula kata kiamat tu. Adakah dengan mula dengan tiup sangka kala ko, dengan binasa semua kita, ataupun dengan mula bangkit kita semua. Itu ada berlaku huraya selisih ulama, ada huraya ulama kiamat tu yang mula bila. Nah, ala kulihannya kiamat tu maksudnya kita semua tu dibangkit ke semula di atas rupa-rupa amal ibadat kita semua. Di sinilah kita tu akan menanti lama. Nabi SAW cerita tentang kiamat ni pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kata bakit dengar tak ada pakai baju sore. Tak ada pakai baju, popok kita sore-sore kita ni tak pakai baju pun. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, malulah ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW nak beri beri perihalnya kiamat mahsyar tu, iaitu keadaan manusia walaupun tidak berpakaian, manusia tak hirau dah dengan keadaan orang-orang lain, masing-masing duduk duduk sibuk dengan nak menyelamatkan diri masing-masing tu je. Misal kalau berlaku kebakaran ko, berlaku benda-benda besar di kita ni kan, kadang-kadang orang keluar berlari dengan pakai kain saja, pakai tuala saja, kerana asal kata dapat menyelamatkan diri ya. Maka begitu juga dah mahsyar tu, tak kira dah orang tu ada tak ada, masing-masing tu nak selamatkan diri saja. Ibu bapa tak kenal dah anak, bini tak kenal dah tak lelaki, anak-anak tak kenal dah ibu bapa dia, masing-masing nak selamatkan diri. Dan dihisap, dikira-kira. Jadi dihisap ni di atas mizan timbangnya. Jadi nak kira macam mana? Sedangkan kita amal ibadat ni dia panggil amru iktibari. Tak boleh nak disuka berat. Maka ulama kita mari terangkan dihisap tu dikira pada mizan timbangnya tu, iaitu dengan dirupakan makhluk. Amal baik kita dirupakan dengan makhluk, amal jahat kita pun sebaliknya dirupakan juga dengan makhluk. Maka dengan rupa makhluk itulah akan ditimbangkan berat kita, berat amal kita tadi. Dan ditimbang segala amalan yang kita kerja, hak mana kita buat learning, semua tu yang timbang. Sekarang kita dah tahu banyak mana amal ibadat kita ni. Cuma rupa zahir tu mungkin kita kata amal ibadat, tapi banyak lagi dia punya apa dia panggil benda yang nak dikira betul kodok dengan syarat hak amal ibadat kita buat. Kemudian amal ibadat kita tu ikhlas kodok, kemudian masa ikhlas tu nak kena jaga ikhlas sak ni tak bui sum'ah pula. Misal kalau kita tahajud dok ikhlas molek-molek dah, tiba-tiba pagi hari kita nak sebut kok orang kita dok tahajud, kita dok buat amal tu amal ni, habis juga amal ibadat kita. Adapun amal jahat, semata-mata buat amal jahat tu tak kira ikhlas tak ikhlas dah. Semata-mata bila buat jahat tentu dah dosa. Amal baik kita nampak macam baik, macam duk mari mengaji, macam kita duk baca kitab nampak baik, tapi setara mana dengan Allah Ta'ala, tu tengok pulak lah. Segala amal yang kita kerja dan minum air kolam Nabi, di sana adanya air kolam baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Inilah di antaranya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang ahli syurga. Sebelum daripada masuk syurga tu, dia minum dah air kolam baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masuk syurga tak ada dah dahaga, masuk syurga tak ada dah lapar. Nih, masuk syurga ni kita makan, kita minum di atas kadar nak bernikmat-nikmat, bukan sebab lapar, sebab kenyedak dah. Apa tu tak ada dah kecing, berok, najis ni tak ada dah semua. Tu nak yak kata nikmatnya dari syurga. Apa tu ada demo buat gurah. Nih, orang isap okok pun tak boleh dah dari syurga. Sebab nak guna api. Dari syurga tak ada api. Kena isap okok kena pergi dengan aku. Enggak api tak dengan aku, tak ada dari syurga dah. Sebab tu kita ingat ada setengah guru dia cerita ayah diske ke. Ayah diske ni dia ada isap rokok. Dia orang tanya tok guru buat apa dia isap rokok. Dia kata di syurga sesak tak boleh dan isap rokok.
Syukur tak hisap rokok habis, jadi dia ni hisap rokok lah, ya. Ha, belah lah dah, ya bela-bela. Dia tu, tuk guru tu ikut dia lah. Ha, dia adalah buah dia. Adapun kita ni enggak, tak payah lah. Lama kata, oh ayah day, hisap rokok kita, hisap rokok etik. Apa tu ya tahajud, mutahajud ke tak? Tak. Dia nak ukur gitulah. Nih, ukur dengan hak amat ibadat dia tu kita nak ikut. Nah, hak tu kita makruh dah. Kata nak berlaku makruh, nak fatwa mai duk kata haram dan sebagainya, tak molek lah. Walhasilnya tak molek. Ha, tak payahlah. Ha. Dan minu air kolam Nabi oleh tiap-tiap orang yang Islam di padang mahsyar sebelum lalu pada titik sirat. Ha, sebelum lalu pada sirat. Sirat tu jambatan lah. Yang mana kita nak pergi kepada syurga, siapa-siapa nak pergi ke syurga kena lalu pada jambatan tu. Jadi di bawah jambatan tu adanya api duk menyala lak. Jadi orang-orang hok mana amat ibadat dia tak kena, humbe masuk dalam aku. Minta kita semua selamat belaka. Amin. Jadi puak-puak Nabi saat ni dia lalu jabatan saat ni dengan pengikut-pengikut umat-umat dia, bela-bela duk berdoa, salim, salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, bimbel takut jatuh. Umat lah Nabi tak apa dah, umat tu bimbel ke umat, salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah. Ini rupa keadaan kita nak pergi pahning gitulah. Dan lalu sirat. Jadi kata Allah Ya Rahim Tok Guru Haji Saleh, dia kata tak boleh nak kata siratul mustaqim. Tapi ada saja setengah-setengah guru dalam kitab dia sebut siratul mustaqim. Tapi bagi pandangan tuai guru bapa si, dia kata tak boleh sebut siratul mustaqim. Bapa, kerana titian sirat dia tak lurus. Tak, bukan titian lurus, tidak. Kerana titian sirat tu dia menaik, mendatar, menurun. Kata setengah riwayatnya 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Jadinya tak lurus. Nak lalu sirat saat ni. Maka bagi pandangan dianya, dia kata tak kenalah kalau kita kata siratul mustaqim, tak kenal. Supaya dalam kitab ayah cik dia ni pun dia tak kata siratul mustaqim ni. Dia kata lalu sirat. Itu membetuli dah dengan pandangnya setengah daripada guru-guru kita. Kalau ada mana-mana kita kata siratul mustaqim, tak apalah kita ihtimal kot lain pula. Jangan cepat kita mencela ke alim ulama, tak boleh. Dan lalu pada sirat. Lepas tu lalu pada sirat ni seperti mana hok kita makruf lah. Ada orang lalu sepatah kilat bub, siapa lalu. Ada orang lalu secepat kuda, berlari. Ada orang lalu dengan berjalan. Ada orang lalu dengan mengakak. Ada orang lalu jatuh. Jadi dikatakan sirat ni lebih nipis daripada bulu rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Lepas tu nak lalu macam mana kalau begitu? Itu kata lalu dengan amal. Bukan lalu dengan kepakaran kita nak imbang ke badan. Tak, lalu dengan amal soleh kita. Ni. Dan wajib juga kita ni iktikad adanya neraka, tempat balasan bagi orang-orang durhaka pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahlah kita semua selamat. Amin. Nih. Jadi neraka ni ada pitu-pitu dia mengikut kategori-kategori orang. Tapi hok dok patak neraka sekali, silap sebut patak ni. Orang luar tak nak faham patak tu. Hujung sekali. Tu. Kita pengelamai dah lah, pengelamai dah. Ya biasa kita orang Kelantan kecek gitu. Orang luar tak leh kecek gitu, jadi hudung. Patun bawah sekali. Jadi pengalaman duduk-duduk baca kitab tu ada demo-demo doyok sak orang luar tak disebut patak tak molek. Tak apalah. Bawah sekali. Bawah sekali, tapi ya orang Kelantan rasa tak sedaplah sebut gitunya. Ya tak mubah larah molek. Dok bawah. Lalah ya patak juga. Bawah sekali tu siapa dia? Pok munafik. Seperti mana dalam ayat dak, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bawah sekali orang munafik. Lagu mana orang munafik? Dia percaya zahir, dia ingkar pada batin. Luar dia kata dia beriman lah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalamnya dia benci dengan kemenangan Islam.
Ini dia panggil munafik pada akidah. Munafik ni dia ada dua kategori. Yang pertama munafik pada perangai. Khatu kita dah dengar dah dalam hadis ayatun munafikin salah satu. Sifat bagi orang munafik tiga. Ha, iza hadasa kadaba wa iza tumina khona. Neh. Ha, apa? Ha, bila dia kecek, dia menipu. Bila diberi amanah, dia khianat. Bila dia janji, dia ingkarkan janji dia. Ha, tu sifat-sifat orang munafik. Dia panggil munafik pada perangai. Hak lebih bahayanya munafik pada akidah ni. Ha, saking bahayanya benda ni, siapa kau Sayyidina Umar tu duk bimbang. Dia bimbang takut dia pun munafik juga. Dia pergi tanya kepada Sayyidina Huzaifah yang memegangkan rahsia nama munafik. Dia tanya, "Hei Huzaifah, aku ni ada tersenarai daripada golongan yang munafik juga kau?" Ha, tu bimbang Sayyidina Umar bimbang. Kita ni dah suruh kuat benar adalah tak kuatnya. Ha, tu kena ada kebimbangan diri kita saat ni. Ha, dan neraka. Ha, neraka tu tempat balasan. Ada orang dulu orang duduk atas muka dunia tak kena takwa, tak kena Tuhan, dia akan diazab seksa. Kita ni kalau kita mari mikir rasa syukurnya pada Allah Taala, kita ni Allah Taala buat kita jadi besar. Neh, deh kita nak kena Tuhan, deh kita nak kena Nabi, deh kita beriman kepada Allah. Serta kita ni diberi kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini cukup banyak-banyak kita ni. Maksudnya tak ada lah Allah Ta'ala matikan kita waktu kecil. Kalau kita kata waktu kecil nak mati sedap, tak ada kena azab dia tu. Tak ada kena kira-kira. Tapi halah kalau mati kecil, boleh tak kita nak kena Allah? Boleh tak kita nak kena Rasul? Boleh tak kita nak ibadat, nak menghampirkan diri kita pada Allah? Nak lillahi ta'ala, boleh tak? Tak boleh dah, muka kecil ngerti berapa je. Nah, maka syukur banyak-banyak dengan nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni, boleh duduk besar. Dan dapat syafaat Nabi SAW, wajib kita beriman. Ha, ni sabit pada hadis, bila berlakunya kiamat, lama telajuk duduk menanti, orang ahli mengaku minta, "Ya Allah, aku nak masuk mengaku." Tak saya duduk dah daripada masyarakat ni kerana azabnya. Ha, tu nak kata seksonya duduk di mahsyar tu. Siapa minta masuk neraka padahal neraka ni lebih seksa. Ha, maka kita saat ni ada ketua-ketua akhir-akhir cari nabi-nabi minta pertolongan supaya dipercepatkan kira-kiraan. Bukan minta nak masuk syurga, dipercepatkan kira-kiraan. Ha, maka pergi minta Nabi Adel. Nabi Adel kata nafsi-nafsi masing-masing lah. Minta dengan Nabi Nuh pun tak berani. Nabi Musa, Nabi Isa, semua alaihi musallatu wassalam tu kata tak berani. Weh, hari ni tu hai murka. Ha, maka kita pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkata, "Ana laha, akulah yang akan mensyafa'akan puak-puakmu." Ha, inilah yang panggil syafa'atin uzma. Oh, syafa'at yang besar sekali, syafa'at daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, supaya dibuat kira-kira pada amal-amal kita semua ni. Ha, kemudian yang seumpamanya bagi tiap-tiap orang yang berdosa yang Islam, begitulah. Orang Islam kalau dia buat dosa kena azab dulu. Ha, mudah-mudahlah Tuhan selamatkan kita daripada kena azab ni. Ha, azab api neraka tu kita terak azab hak atas muka dunia ni dulu, api atas muka dunia macam mana sakit. Sebab tu hebatnya ni, apa nama ni, petinju kita dulu Muhammad Ali ke apa nama ni. Muhammad Ali tu, kita dengar satu wawancara dia tu, bila orang tanya dia, "Awak ada bodyguard tak?" Oh, dia kata ada. Lagu mana? "Dialah yang akan uruh ke awak, dialah uruh ke saya, dia tahu semua benda." Iaitu Allah Ta'ala. Ni murabbi, bukan bodyguard hok ma'ruf kita ni, tidak, hok jutakbir ke kita semua. Lepas tu dia kata, dia ni tak kalau katakanlah nak datang diri pada nak buat maksiat, dia akan ambil lighter tu, dia ambil meceh tu, dia letak pada anggota dia, biar rasa sakit. Tujuannya apa? Maka dia boleh fikir, kalau hok ni api atas muka dunia ni pun sakit dah, maka terlebih lagi lah api di hari akhirat.
mau tengok petinju tu. Dia bukannya orang ngaji pondok, tak ada ngaji kita. Nih, tapi iman dia, kepahaman dia tu betul-betul lebih mengatasi daripada orang-orang dok mengaji ni. Apa ni buat kita kena bila lighter lah kelaka. Tapi buat kita ada lighter kan? Rokok selalu dalam hadanya. Itu masalahnya. Tak cukup dengan lighter saja. Dia nak ayat kata tu, antara cara dia nak mengelakkan daripada maksiat. Ni orang petinju saat ni. Maka kita pun kena cari cara juga lah. Lagu mana aku ni nak boleh elakkan diri daripada nak melakukan maksiat. Fikir cara sendirilah. Semua cara kita kita fikir tu semua Allah Ta'ala buat kira. Tak payah bimbel lah. Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala lihat, dengar akan hamba ni dia duk menung sore-sore, bagaimanalah aku nak elak daripada maksiat, bagaimanalah aku nak boleh bangun tahajud, bagaimanalah aku ni nak boleh buat ibadat taat pada Allah. Tuhan tahu. Dia hamba sebeginilah Allah Ta'ala berbangga dengan makhluk-makhluk dia, makhluk-makhluk malaikat dia hok lain. Ni tengok ni hamba aku ni. Tu Tuhan berbangga di kita. Seumpama kalau seorang anak dia berjaya, okey. Orang tua ke berbangga dengan anak dia. Hok boleh 10A nya anak dia bukan dia. Dia dulu SPA pun dah aneh, tapi bangga anak 10A. Dua bulan nak kecek anak dia 10A tu kedai kopi. Berbangga. Nak kata Allah Ta'ala berbangga dengan hamba-hamba dia yang berusaha di atas nak mentaati kepada Allah Ta'ala. Tak payah bimbang lah. Kalau kita ni nak menuju pada Allah, Allah Ta'ala tu dah buka jalan dah pada kita. Allazina jahadu fina lanah diannahum subulana. Orang yang bermujahadah, dia lawan ke hawa nafsu, keinginan nafsu dia. Orang lain nak kejar dunia, dia nak akhirat. Nih, lanah diannahum subulana, kami akan tunjuk jalan kepada kami. Tak payah bimbel lah. Sebab tu kita duk mengaji kitab, duk mengaji agama ni, kita sekara ya kita nak kena betul niat kita. Kalau masuk you ko, tak masuk you ko, niat ya kena betul. Kalau orang masuk you kena niat, aku masuk mengaji di universiti ni tujuannya aku nak mengaji ilmu agama, nak sebar ke ilmu agama. Betapa ramai setengah daripada setengah sahabat-sahabat kita masuk universiti, ambil dah bidang agama, alhamdulillah. Tetapi jadi hina, tak kala dia niat kata nak siji, nak kerja besar, kodat tu saja nak makan gaji. Bukan kerana Allah Ta'ala, rugi dah lah. Orang duk pondok sama juga ni, niat tu nak kena jaga. Walaupun tak ada nisbah siji berapa, nisbah nama, nama orang pondok ni jangan. Nak kata pondok te, kalau ada orang nak baca kitab, ustaz nak baca kitab, kata tu budak pondok tu duduk lama mana, 10 tahun duduk pondok. Tak baca kitab mana tu ustaz. Dengar orang pondok ada ni weh, takut salah. Nama tu goh sebab pondok orang dulu hebat-hebat. Kita lah ni kurang dah. Kurang dah, hamba sendiri pun kurang dah, tak ada isi pun. Jadi ada goh di nama orang pondok tu. Jadi kalau duduk pondok tu niat kata nak ambil nama, duduk 10 tahun, duduk 20 tahun, bukannya kata nak mengaji, nak beramal, nak sebarkan agama, maka orang gini pun tak berjaya juga duduk pondok sekalipun. Jadi bukan masalah dia ada siji, tak ada siji, bukan di masalah tempat kita mengaji. Yang penting niat kita tu bagaimana dengan Allah Ta'ala. Apa? Kalau niat kita betul dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Allazina jahadu fina lanahdiannahum subulana. Kami buka dah jalan pada dia, siap-siap dah. Kita nak ke Allah ni, Allah Ta'ala nak dah ke kita. Sebab tu kata guru kita Syekh Rahimuddin Hafizullah Ta'ala, dia kata kita ni boleh cinta pada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan cinta Allah pada kita lah, maka kita dapat cinta dengan cinta Allah tu kepada Allah. Sebab tu cinta ke kita, sayang ke kita. Kita ni boleh nak buat amal, nak takarup pada Allah. Sebab tu Tuhan nak. Kalau Tuhan tak si, Tuhan tak kehendak, maka tak berlaku di kita nak jumpa kita, nak jumpa orang-orang alim, nak duduk dalam majlis ilmu, majlis ingat kepada Allah Ta'ala, majlis ingat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan syurga dan binasa langit bumi, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda ni akan binasa seksa. Hak kekalnya zat Allah Taala saja hak kekal. Jadi benda tu benda binasa, tak payahlah kita nak saya mana. Saya tu ada. Neh, cuma kena lawanlah. Sebab kata saya tu pada benda tu ada, sebab Tuhan sendiri nyata zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Tuhan letak di manusia tu saya. Saya ke anak bini dia, harta benda dia, kenderaan dia. Tapi saya kita saat ni tu kena bawa panduan pada agama. Guna untuk saya kita tu kepada agama Allah Taala. Sebab benda tu akan binasa. Semua benda hak di kita tu binasa. Kita sendiri pun binasa. Tiada semacam belum ada dahulu. Binasa langit bumi, jadi tiada semacam belum ada dahulu. Sebelum ada ni lah. Jadi bila dah binasa, jadi macam mana langit bumi? Jadi seumpama sebelum ada dulu. Sebelum Tuhan ciptakan langit bumi, macam mana? Tak ada apa-apa. Maka Tuhan akan binasa ke langit bumi saat ni, akan bangkit ke semula, seumpama sebelum adanya bumi dahulu tu. Kemudian daripada masuk syurga ahli syurga dan masuk neraka ahli neraka. Wajib pula kita beriman. Kata ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Dan orang yang Islam kekal di dalam syurga, alhamdulillah. Kita kalau buat amal betul kerana Allah Ta'ala, kita iman kita jaga, agama kita jaga, insyaAllah kita kekal dalam syurga. Atau duduk dalam syurga lama mana, berterusan tidak ada hingga. Bukan 1,000, 2,000 tahun, bahkan bertahun-tahun yang tidak akan ada sudah. Lepas tu tak jemu, tak bosan. Kalau kita dalam syurga, tak bosan. Dia duduk dalam atas muka dunia ni, kalau rumah kita besarlah setara mana, tetap kita akan rasa boring, bosan, puas. Kena kau tak ada anak pula rumah. Pasangan kita pula baru meninggal, duduk sore-sore tu yang kerek di kedai kopi tu. Alih duduk sore ni. Maka pada hari akhirat kelak dari syurga tak ada bosan, tak ada boring. Penuh dengan kenikmatan tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Dan nikmat yang paling besar seseorang di syurga ialah melihat akhir Allah Ta'ala. Orang-orang lebih setiap masa duk melihat akhir Allah. Orang kurang sehari sekali, orang kurang lagi seminggu sekali, kurang lagi sebulan sekali, setahun sekali. Tengoklah pada setara mana kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka sekadar itulah juga kita akan mendapat nikmat balasan daripada Allah Ta'ala pada kita. Lepas tu Allah Ta'ala ni murah pada kita. Dalam kitab Mata Arba'in hadis tu dia sebut, kalau kita niat nak buat baik, tu hewi dah satu kebaikan. Bui pahala dah. Aku ni esok nak pergi majlis khotib kitab, tapi tak boleh nak pergi. Tak apa, dapat dah pahala. Kalau kita niat, kemudian kita buat, dapat dua pahala. Tu murahnya Allah Ta'ala pada kita. Tapi kalau cuba kita niat nak buat jahat, Tuhan kira tak? Tak kira lagi. Dia kalau kita buat, so ya dosa. Patut-patut dua dosanya. Tak kira so dosa. Dia dalam hadis tu sebut, kalau dia nak buat benda maksiat, tiba-tiba tak jadi buat maksiat. Kenapa? Kerana dia takut pada Allah. Tuhan bui pula pahala. Allah, patut-patut tak payah wikah apa. Bukan niat benda jahat. Tuhan hebui pahala disebabkan apa? Disebabkan dia tinggalkan maksiat itu kerana Allah Ta'ala. Tuhan hebui balasnya kerana dia takut pada Allah. Jadi manalah kita nak jumpa majikan hok bui upah kok koli dia tu begitu banyak sekali. Kalau dia tak pergi kerja, majikan mana bui duit ni? Kalau ada amun nak kerja juga dengan majikan tu, amun kira bakat niat eh. Nak pergi kerja tak ada. Pergi kerja pun boleh gaji. Allah Ta'ala ni tak apalah, awak tak pergi pun tak apalah. Awak dah niat dah dulu semalam nak bangun tahajud tapi tak bangun, nak duha tak duha, nak sedekah tak sedekah, tak apalah. Kerana ada dah di situ azam pada nak buat kebaikan. Tapi kalau buat berganda pula, tengok pahala kita sedekah dah.
Allah Ta'ala nyata satu ringgit kita sedekah tu jangan anggap satu ringgit. Dia cabai pulak 7 cabai, lepas tu keluar pulak buah dengan 10 tiap-tiap cabai. Maksudnya dengan satu ringgit kalau kita tak sedekah, dia pergi jadi sampai 700. Oh, kena tak? Ha, kena. 70. 700 kan? 700 kan? Ganda air tu Tuhan nak bui. Sebab saya cabai 10-10, 700. Lepas tu hak tu tak tengok kepada susah. Kalau susah kita seringgit ni yang adanya, orang lain tak apa, seringgit dia ada 100 ya, kita seringgit, seringgit ni je ada. Oh, digandakan pula mengikut susah kita, mengikut ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Sedap buat ibadat dengan Allah Ta'ala ni. Tapi tu tahap orang menego dengan Tuhan ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata innallaha hashtaru minal mu'minin, Tuhan beli daripada orang beriman ni harta dia, anak-anak dia ni, dengan Tuhan nak balas dengan syurga. Tu orang awam, kita kena usaha biar kita duduk di orang khawas, orang yang khusus, iaitu kita buat amal ibadat bukan nak balasan daripada Allah, kita nak buat semata-mata reda Allah. Ha, tu kita usahalah sikit-sikit. Tapi tak apa dah, kita duduk di orang awam pun tak apa dah, tapi jangan duduk sedap. Kita kena usaha juga, aku lagu-lagu mana aku nak buat ibadat biar duduk sampai tahap aku lillahi ta'ala. Ha, sebab tu kita kena masa nak buat ibadat tu kena sebut lafaz lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, supaya membantu ke hati kita nak buat lillahi ta'ala. Dan orang yang kafir tiada masuk dalam syurga, hanya kekal dalam neraka selama-lamanya. Hafsiyah dak ko kafir weh. Kasihan ke dak? Kasihanlah ko dia tak masuk syurga. Bang syurga pun dak apa tak lagi nak masuk syurga. Jadi ibarat ginilah, kita duduk rumah sedap, kereta sedap, gaji sedap, makan sedap. Tiba-tiba kita tengok ko jiran kita, kenderaan pun tak ada. Motor pun pepeh-pepeh-pepeh mampu tengah jalan. Minyak pun tak ada. Rumah pun muju ada koda-koda. Kita ni rasa kasihan ke tak? Kalau kita ni jenis orang yang ada sifat manusiawi, kemanusiaan kita ni, tentulah kita kasihan. Maka lebih lagi lah patut sekali kita kena kasihan kepada orang kafir, pada orang non-muslim. Sebab kalau dia mati dalam kekafiran dia, dia tak boleh nak bau syurga sikit rabuk pun. Nah, maka kita kena oyak ke dia tetap agama Islam. Mudah-mudahan dia tu saat ni rasa terpaut dengan agama Islam. Sebab tu ada seorang mu'allaf, kita dengar dalam radio satu ketika dulu, duk dengar radio, mu'allaf ni dia kata masa dia masuk agama Islam ni ke, antara cabaran terbesar dia bukan dengan orang tidak Islam, bukan cabaran dia dengan orang kafir. Tetapi hak lebih besarnya dengan orang Islam itu sendiri. Bapa? Sebab orang Islam ni saing-saing sahabat dia tu tak kala dia ajak mari lagi semayang. Ha, jadi hak Islam pun sindir dia. Ah, joguh baru Islam ni. Nah, kita lama dah Islam. Oh, kita getilah semayang, tak payah nak ajak semayang. Jadi dia tu nak ajak kebaikan tu pun dia mau buat ukur lagi dengan dia saat ni tu sebagai mu'allaf. Jadi dia terasa sangat-sangat dengan perangai orang Islam sebegini. Sebab tu kita nak jagalah orang-orang mu'allaf tu ni. Jangan siapa kita pula menjadikan dia masuk agama Islam ni, kitalah antara ujian dia, jangan. Dan orang yang kafir tiada masuk, hanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu kita kena doa lah, doa di kita orang Islam ni kekal dengan iman, tambah ke iman. Dia doa juga lah pada orang kafir supaya dia dapat dapat agama Islam. Terutama orang-orang yang kita kena doa ke dengan agama Islam ni, nuh wakil-wakil rakyat ni, orang-orang ahli parlimen, orang dewan negeri ke apa-apa, hok dok masuk dewan tu, hok tak masuk dewan tu suku. Hok lebih lagi kerana mereka ni ketua-ketua. Sebab tu dakwah Islam ni mari di dakwah Islam ni ulama-ulama mari dakwah siapa orang utama? Raja-raja, ketua-ketua. Ni kita ni pahala ni pada raja-raja terdahulu banyak ni boleh ni.
Karena asbab musabab raja-raja tu masuk agama Islam, rakyat-rakyat dulu masuk Islam, di kita sekarang pun Islam. Banyak mana pahala asbab mereka saat ni menerima ke agama Islam. Ha, maka begitu juga lah kita kena berdoa biar dapat nikmat Islam iman ni bagi orang kafir, terutama ketua-ketua masyarakat mereka, supaya mereka boleh terekkan pula agama kepada masyarakat mereka tadi. Dan orang yang Islam ada yang terus ke syurga, tiada masuk ke neraka. Ha, mudah-mudahan kita termasuklah orang direct masuk syurga ni. Ha, dan yang masuk neraka ada juga, oh wal'ayyazabilah, mintalah jauh walaupun sesaat, janganlah ya Allah ni. Tetapi tiada kekal di dalamnya. Bapa tak kekal dalam neraka? Kerana ada iman. Kita ingat dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah tu, di hadis-hadis tu dia datangkan satu cerita seorang soleh ulama ni, orang soleh, dia duk zikir neh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu ketika dia pun tertidur. Bila itu tidur, ia bermimpi ke berlakunya kiamat. Berlakunya kiamat. Bila dia mimpi berlaku kiamat tadi tu, dia sendiri pun diheret kepada mauqif. Nak dibicara ke dia ni lagu mana amal soleh dia. Tiba-tiba kira-kira mari, dia ni orang ahli maksiat lagi. Ada lagi dosa dalam mimpi dia tu lah. Ada lagi dosa, maka terpaksa nak kena masuk ke dalam neraka juga dulu. Maka bila malaikat ni heret dia nak masuk neraka, pintu neraka saat ni tertutup dengan satu batu besar daripada kalimah la. Kalimah la tadi. Maka malaikat hok nak heret dia masuk neraka ni pun pergi pada pintu neraka lain, tertutup pula dengan satu batu besar pula daripada kalimah ilah. Hingga ketujuh-tujuh neraka, saat ni pintu neraka tertutup dengan tiap-tiap kalimah syahadah yang dia ucapkan saat ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila tertutup habis pintu neraka saat ni, mereka nak buat masuk macam mana? Lagi pula kepada Allah Ta'ala tanya macam mana. Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dia ke dalam syurga dengan syafaat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besar kalimah syahadah tu, besar. Sebab tu dalam kitab Aqidatun Najih kata silap. Dia kata bila kita ni pada hari akhirat kelak, banyak sangat dosa-dosa sijil nih, dosa-dosa kita, cat buku catatan dosa kita banyak. Tiba-tiba mari satu bitokoh, satu kad kecil ya, tertulis pada kad itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka selamat orang tadi itu dengan sebab satu bitokoh tadi. Maka sijil dia bertimu-timu daripada dosa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, besar tu kalimah tu. Sebab tu kita kena senantiasa baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu di akhir mati Sanusi pun dia kata perbanyak kalau sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga benda tu menjadi mendarah daging bagi kita. Bila benda tu dah mendarah daging pada kita, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita rahsia-rahsianya. Tuhan buka akan bagi kita rahsia-rahsia. Dan waktu tu dia tu jadi orang khawas dah di sisi Allah Ta'ala. Banyak sebut. Tapi kena mayer lah. Tak mayer dah sebut waktu. Tak mayer. Kena mengaji. Sebab tu Allah yarhai tu gaji salih marah nak orang duk mengatik, duk mengatik fardu ain tak mengaji. Ha tu ada jenis orang begitu. Duk mengaji tarikat, duduk ambil tarikat, duk pergi majlis zikir, tapi fardu ain pun tak mari. Tak leh. Kita kena tahu hak zikir tu sunat, hak fardu ain ilmu ni hak fardu ain, tak mengaji berdosa, tak zikir tak berdosa, tak mengaji berdosa. Ibarat orang duk mengatik tarikat kau bergapo kau betul dah, bukan kata salah, tapi tindak tanduk dia tu jadi tak betul. Ibarat duk mengatik duk zikir ni tak mengaji fardu ain, ibaratnya dia tu bangun sembahyang tahajud, tahajud subuh dia tidur. Masuk juga kau gitu
Saya tahajud pukul 1 sampai pukul 5 pagi. Subuh ni je saya tak bangun sembahyang. Ngaku ke dok? Oh, tentulah ikut janji Allah ngaku orang tinggal ke fardu ain ini. Ha, dok. Tinggal ke benda fardu sembahyang tadi. Dan apabila makan atau minum tiada lapar. Nih, duduk dari syurga tu kita bernikmat-nikmat lako-lako. Cuba kita bayar, sedapnya. Tapi tak tahu lagi kita tu lagu makna. Nih, dari kubur pun duduk bernikmat-nikmat dah. Sebab tu dikatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufrin nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kubur ni salah satu daripada tame-tame syurga, dan salah satu daripada lubang-lubang api neraka. Kubur mana daripada raudhah? Tak. Ya raudhah ni 2-3 lah. Raudhah hak kita di Madinah tu. Berebut tu kena tanda lah, bangun tengah malam lah nak hidup di raudhah tu. Boleh masuk, sukalah. Ya ada 2-3 raudhah lagi. Ni mana lagi antara raudhah tamai-tamai syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ni majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, ingat ke akhirat. Gi Madinah berebut nak gi raudhah. Mari balik Malaysia, pagi pun. Padahal ada juga raudhah ni. Ha, sabit pada hadis tu. Nabi kata bila kamu lalu pada tamai-tamai syurga, duduk singgah. Tak si. Yang ketiganya kubur tu sendiri. Raudhatu miryadil jannah ni sabit pada hadis. Bukan kata ulama saja tidak. Sebab itulah sunat kita ziarah ke perkuburan orang-orang soleh. Hatta walaupun orang tu perempuan. Ya orang perempuan nak pergi kubur ni molek tak molek, kurang molek. Tapi kalau perkuburan orang soleh, paling ulama tak kira lelaki, tak kira perempuan, sunat ziarah. Sebab tu dalam kitab I'anatut Talibin dia ada kecek nazar. Orang perempuan ni yang nazar nak pergi ziarah perkuburan alim ulama, orang awliya. Maka nazar dia tu terlaksana. Jadi nazar saat ni. Maka wajib dia tu kena ziarah ke perkuburan orang soleh tadi. Sebab apa? Sebab benda tu termasuk daripada benda taqarrub ilallah. Oh, taqarrub ilallah, mari masjid lah, apa pergi kubur. Susah ni, tak payah agama. Nih, pergi ziarah kubur tu mengingatkan kepada kematian. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku tegah ke kamu pada ziarah kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah kubur sekarang. Sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu an kaduduk kecek bak kiamat gapo dia tak menangis membasahi janggut dia sangat. Tetapi kalau duk kecek bak kematian ziarah ke pada perkuburan, menangis dia hingga membasahi pada janggut-janggutnya. Orang tanya Sayyidina Uthman, "Bakpo begitu sekali dia tu dengan kubur?" Dia kata, "Kubur ni kalau di padang mahsyar nak kena azab, kota azab kita ramai-ramai." Iyalah, hidup ramai-ramai ni weh. Misal masa Covid itulah. Tak. Covid itu tu ramai-ramai kena duduk dalam rumah, bukan kita seorang. Tak, rasa lain sikit. Ni kalau kita seorang ya, seram. Super poso, tak makan, ramai-ramai tak apa. Ni kita seorang tak makan, orang lain makan. Tak sedap. Jadi katanya Sayyidina Uthman, kalau di kiamat ni ramai-ramai kita, ada buku-buku kita sorang. Kalau rumah sorang pun kesik. Nah, jadi tak tertuhala dah kita, apa tak lagi duduk dalam kubur sorang diri. Lagi pula kubur ni lah penentu seseorang pada masa akhir datang. Kalau selamat dalam kubur, insyaAllah selamat sampai ke syurga. Kalau dalam kubur dia tak selamat, dok kena azab, dok kena belik ke ular dan sebagainya, maka bagaimanalah dia nak tempuhi kepada rintangan-rintangan lain tu pula. Kita ni jauh lagi lah perjalanan kita. Jauh lagi perjalanan, tak boleh nak duduk sedap lagi kita. Kena sakit kepala lagi, kena letih tubuh badan lagi. Hingga kita ni boleh masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala.
Dan apabila makan atau minum tiada lapar dan tiada dahaga selama-lamanya, hanya makan minum pula kerana bersedak-sedak jua, ni dalam syurga. Minum nak sedak-sedak ya. Dan tiada berak. Ha, berak tu weh. Ha, luar kena tanda molek lah. Apa itu berak tu ustaz? Ha, ni. Berak tu maksudnya qada hajat lah. Ha, qada hajat besar. Ha, ni. Buat air besar. Ha, buat air besar. Ha, tu berak. Ha, tidak. Dan tiada berak. Dia kecing. Ada. Ha, bahasa dia lah, bahasa kita sini panggil berok. Ha. Jadi cik dia ni kata silapnya kedah ni. Ha, yang pas berok juga. Dan tiada berok kencing, hanya jadi peluh. Jadi hok makan minum kita tu kalau tak keluar, ya bahaya. Lepas tu macam mana? Oh tak apa, dia jadi peluh. Ne? Hanya jadi peluh yang terlebih harum daripada kasturi. Ha, hok kita makan minum saat ni, dia proses-proses jadi peluh. Lepas tu bau jebak peluh ni, kalau mana? Bau musuh lah peluh. Dah peluh pada hari akhirat kelak dalam syurga, bau seumpama kasturi. Ha, jadi tubik peluh, tubik bau wangi. Tubik peluh, tubik bau wangi. Ha, tak suka kita tak berasak tu lah. Ha, tak moluk-moluk. Ha, ni hari ni kita tak berasak. Eh. Ha, lupa nak berasak. Tak, oh, macam-macam besar kena berasak sepatutnya. Wih, harum wangi. Ha, tak, sebab tempat-tempat harum wangi ni tak ada benda naik, melekat. Nah. Dan tiada ada yang kotor cemar, tak ada dah. Dari syurga semuanya benda-benda sedap. Nih. Tak ada dah benda-benda kotor, benda-benda tahi mata, tahi telinga, tahi kuku, tahi-tahi tak ada berlaku. Semuanya benda-benda keindahan. Tak ada satu pun dari syurga benda-benda hok, benda hok kotor. Dan tiada ada suatu benda yang menyakiti, dan tiada sakit demam. Kau nak cedek penado kau, tak perlu dah. Ada dah demam gapo atas muka dunia lah, demam banyak insya-Allah boleh masuk syurga. Dan sebab demam sakit tu dia menghakikkan dosa kita. Sebab itulah dalam kitab dia sebut kalau orang boleh tahan ke sakit, tak ada ditutup pun berubah. Molek je tahan gitulah. Nih, dia tahan sakit dia tu supaya sakit tu dapat menghakikkan dosa-dosa dia tu. Hok dia buat dosa tu tu hapu. Ha, dia dosa ni dua cara lain daripada sakit dengan amal ibadat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Ittabi' sayyi'ati hasanati tamhuha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iringilah hok kejahatan kita nak buat ni dok kata kok orang apa semua dengan kebaikan. Ha, sebab tu orang hok jenis tak leh nak elok daripada mengumpat mengata kok orang ni ke hal eh benda tu deh. Minta maaf. Tapi ada setengah ulama jajah cara kita lepas pada duk majlis benda-benda tak molek tu kita wi al-Fatihah sekali. Hadiah ke kepada tuan hok kita kata huduh tak ni. Ha, nampak. Tapi kena kita maaf juga. Nama kena al-Fatihah begitu ya. Kalau majlis kedua mengumpat majlis kedua pula al-Fatihah pula. Tu cara ulama nak wi kurang ke dosa kita saat ni. Nah, dia lagu-lagu mana bila berkaitan dengan anak Adam kena minta maaf. Tak ada cara lain. Tapi nak kata suruh iringi ke kejahatan kita tu dengan kebaikan. Mudah-mudahan jadi terhapus dosa-dosa kita buat. Sebab tu kita ambil semaya di haki dosa, kita semaya di haki dosa. Sebab tu dalam riwayat Maidok kata bila kita nak semaya ni, kita dah ada dosa, maka Allah Ta'ala suruh mereka akak dosa kita. Tengah duduk semaya ni, mereka kata masa kita nak masuk pada solat, Tuhan kata akak ke dosa hamba aku saat ni, aku tak ingin dia sujud pada aku dan akan dia buat dosa. Maka malaikat pun akak dosa kita. Sesar pada semaya, mereka tanya, ya Allah bagaimana dosa hamba ni? Maka Allah Ta'ala kata hapuskanlah. Nah, tu besar kelebihan kita duduk sujud, duduk sembah pada Allah Ta'ala ni. Dan tiada sakit demam dan tiak-tiak yang dibencinya, tak ada. Dan tiada duka cita, dan ada syurga seksa, tak ada duka cita. Dan tiada ada kesusahan masa dan ada syurga, tak apalah susah ada muka dunia. Lama mana kita susah, 70 tahun paling terik. Nih,
maksimalnya 70-80, lepas pada tu KO dah kita. Tak ada dah. Ha, jadi hak sebenarnya selama-lama untung. Seperti mana orang duk kedai SB lah, duk simpan, duk menabung tu. Tak. Cedernya untuk masa tua. Ha. Eh, dia tua ke tak weh? Eh, kita duk muda dia tua ke tak? Tak pasti. Tapi walaupun tak pasti, kita menabung juga dalam kedai SB tu. Ceder takut tua pas ni tak ada kerja buat dah susah. Ceder juga walaupun benda tu tak pasti. Maka apatah lagi benda hak pasti iaitu kita di hari kiamat. Lebih-lebih lagi lah kita pasti, maka kena menabung banyaklah benda hari kiamat ni. Itulah tanda orang yang cerdik. Dan dapat melihat Tuhan masa kita dalam syurga ni lah sebesar-besar nikmat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat kelak, muka orang-orang ahli syurga ni bercahaya, bersinar. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan dia saat itu memandai melihat pada Allah. Ha, tu hak malam-malam kita ada baca kitab Jawharut Tauhid, dia tak? Ha, ulama qilah tengok tu macam mana? Kata setengah tengok dengan butir mata, kata setengah tengok dengan muka, kata setengah tengok dengan sekelir tubuh badan kita. Lihat akhir Allah Ta'ala. Ha, tu lagu mana? Allah Alam lah. Tu masuk syurga. Hak tu nikmat paling besarnya dari syurga. Ya, bila kita masuk syurga ni, duk makan, makan dah, duk minum dah, duk rehat, rehat dah. Gapo lagi nikmat tu hewi kita lihat pada Allah Ta'ala. Ha, maka bila lihat ke Allah Ta'ala, Allah rasa nikmat sekali. Ha, ya begini deh, kita tengok benda-benda comel, rumah comel, kereta comel, rasa nikmat ke tak? Kereta kita ke tu? Rumah kita ke tu? Tapi dah tengok dah pada, oh Masya Allah rumah dia, ish. Oh, wak apa ni, profil kita nak pula, bukan rumah kita. Tapi ambil gambar wak profil di Facebook ke, di WhatsApp kita ke berapa. Ah, apa? Rasa sedap weh tengok. Hak tu baru dunia. Baru tengok dunia, lepas tu dunia dengan syurga tak ada banding. Ma ainur ra'at wala uzunun sami'at. Wala khatara qalbun bil bashar. Nah, aukam. Jadi hak syurga ni bagi hak mata tak pernah duk pandai, bagi hak telinga tak aja duk dengar, bagi hak tak pernah terlintas pun pada hati kita nikmat-nikmat dia ni. Hak tu syurga. Patu ni nikmat besar syurga, iaitu melihat akal zat Allah Ta'ala. Ha ni, cita-cita kita. Ha, banding kadang-kadang tanya apa cerita nak masuk syurga, nak lihat kezat Allah Ta'ala. Itulah nikmat terbesar kita. Dia apa cerita? Saya nak kerja besar, gaji duk 20 ribu. Oh, hak tu cita-cita baru separuh baru tu. Oh ni, hak besar lagi. Ha, bukan Tuhan dalam syurga. Ha, lama kata tengok Tuhan dalam syurga, kat Tuhan dalam syurga lah. Tak. Dan bukan di luarnya, luar syurga Allah Ta'ala ni, seperti mana ilmu tauhid yang kita nak belajar dah. Tuhan ni tidak bertempat. Laisa kamislihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Sesuatu tu bertempat, Allah Ta'ala tak bertempat. Laisa kamislihi syai'un. An syai'un tu orang mengaji nakirah halamai nafi tufidul umum. Ha, tak ada langsung pun yang menyerupai agak Allah. Ha, ni kalau orang kata Nabi Isra' Mi'raj tengok Tuhan, Tuhan dah datang langit. Ha, kalau begitu dalam syurga sesak kita dalam syurga, Tuhan dalam syurga ke? Tidak. Lepas tu kalau dia mau kata tengok Tuhan dalam syurga, maksudnya Tuhan dalam syurga. Kalau kita nak tanya Tuhan ni dengan pintu syurga kecil Tuhan tak? Eh, Tuhan dengan pintu syurga mana besar? Besar pintu syurga ke besar Tuhan? Besar pintu syurga dah, muka Tuhan nak masuk syurga. Kau betul kau etika begitu? Sesak tu. Bukan sesak biasa, sesak barak dah tu. Nak kata terlampau sesaknya. Ha, jadi nak ayat kata lihat Tuhan dari syurga, tak semestinya Tuhan dari syurga. Nabi lihat Allah Azza wa Jalla di atas tu, bukan kata Tuhan dah datang. Tidak. Ha, itu macam mana? Ha, buat amal lillahi ta'ala, betul ke akidah, masuk syurga boleh lihat. Ha, tahulah macam mana. Tiada suatu seumpamanya Allah. Ha, jadi duk kecek pasal perihal syurga ni, mak syurga, maka sunatlah kita berdoa Allahumma ja'alna min ahliha.
Ha, tu sunat hukumnya ni. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahlinya, yakni ahli syurga. Minta Tuhan jadikan kita daripada ahli syurga. Ah, sikit lagi kita nak habis ni. Soal apa erti percaya dengan qadar? Ha, percaya dengan ketentuan Allah ni apa makna? Jawabnya, wajib atas kita i'tiqad, yakin putus tiap-tiap suatu perkara yang berlaku, sama ada baiknya perkara atau jahatnya, sekalian itu dengan takdir Allah, ketentuan Allah dah. Ha, kita hari ni alhamdulillah mendapatkan nikmat Allah Ta'ala duduk dalam majlis ilmu ni, ketentuan Allah bagi kita. Ha, dengan takdir ketentuan Allah berlaku. Ha, berlaku tu semualah. Yakni maksudnya apa? Allah jua buat beri jadinya. Kita boleh taat ni tu yang buat kita jadi taat ni. Ha, bukan diri kita, Allah Ta'ala buat kita boleh jadi taat ni. Tiap-tiap perkara itu tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Tak ada kata Tuhan ni ambil bahagia dengan orang lain. Tak. Ha, tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Maka barang siapa i'tiqad, ha, siapa dia mari yakin atau berkata pada apa-apa perkara yang berlaku, ia kata bukan dengan takdir Allah. Ha, kalau katalah dia kata benda ni berlaku bukan ketentuan Allah ni, ha, ni nescaya jadi kafir murtad orang itu. Ha, kafir lah. Mana boleh benda sesuatu tidak ketentuan Allah. Ha, fa'alul lima yurid. Itu dalil dia. Tuhan buat dengan apa yang dia kehendak. Ha, kerana bapa jadi kafir, kerana menafikan satu rukun iman. Dia telah menidakkan satu rukun daripada rukun iman, iaitu beriman dengan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan menafi wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al, pada perbuatan. Jadi di antara kita percaya Allah Ta'ala ni esa pada perbuatan, iaitu kita percaya semua benda hak berlaku ni daripada ketentuan Allah Ta'ala semata-mata. Ha, bila kita kata ada benda berlaku tidak Tuhan hak menentu, ha, maka kita telah menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Telah menafikan ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Bermula makna qada itu, apa maksud qada? Menjadi oleh Allah akan suatu-suatu perkara atas barang yang sudah ditentukan dia barang oleh iradahnya, iradah Allah. Ha, tu maksud dianya. Apa maksud qadar? Qadar tu menjadikan oleh Allah akan suatu-suatu perkara atas barang yang sudah ditentukan dia Allah oleh iradahnya, iradah Allah pada azali akan perkara itu. Itu panggil qadar. Qadar ni benda yang berlaku. Ha, macam kita hari ni tak? Ha, ni qadar ni kita. Orang Kelantan kata, ha, kita ngaji qadar ni hari tu. Ha, qadar. Qadar ni maksudnya benda yang berlaku lah. Hudak hadir ni qadar ni lah hudak hadirnya. Itu dia panggil daripada azali lagi Tuhan tentu dah. Kita ni Tuhan tulis dah kata sianung anak sianung hadir, sianung anak sianung hadir, sianung anak sianung tak hadir. Tuhan tulis berlaku dah kita tulis. Tu atas Tuhan kehendak. Fa'alul lima yurid, Tuhan buat apa dia nak. Bukan hak kita nak. Dan makna qadha pula itu menentu oleh iradahnya, iradah Allah pada azali akan perkara-perkara yang lagi akan dijadikan dia Allah, akan perkara akan dijadikan dia perkara itu oleh Allah Ta'ala. Gapoh nak berlaku? Ketentuan dah qadha. Qadha ni mudah kita kata gak, kalau buat rumah buat pelan lah. Qadha. Qadha tu apa dia? Hok dah buat sekarang. Ini qadha ni. Hok dah buat. Kalau orang lelaki ni ke, dia nak kerak kayu ke, dia ambil sesiku L tu ni. Nak dia ambil sesiku L kat, dia letak di kayu sat ni, put dia pun garis. Garis tu dia panggil kodok. Tak menentu nak kerak di mana ni. Kerak di sini, dia pun garis. Kemudian dia ambil gergaji, dia pun potong. Hak tu dia panggil kodak.
Nampak tak? Itu dia panggil qadha dan qadar untuk kita nak ibahat. Ini atas pandangan Asy'ariyah. Adapun atas pandangan Maturidi, sebaliknya. Mudah ya. Kalau kata qadha tu ketentuan pada Asy'ariyah, qadar tu benar berlaku, maka bagi Maturidi, qadha tu hak berlaku, qadar tu hak ketentuan. Boleh ni? Itu pandangan khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidi. Dan makna qadha itu menentu oleh iradahnya Allah pada azali akan perkara-perkara yang lagi akan dijadikan dia benda nak berlaku. Dan kata qil, ini kata setengah ulama. Ini pandangan Maturidi ni lah. Akasnya, akas sebalik. Kalau kata qadha tu ketentuan, qadar tu hak berlaku, maka sebaliknya qadar tu hak ketentuan, qadha tu yang berlaku. Tu panggil akas. Akas maksudnya sebaliknya. Jadi comel dah atur tuan muallif kita, dia atur last sekali berkaitan qadha dan qadar ni. Tak sama dengan rukun iman lah. Amantu billahi wa rasulihi wa kitabihi, apa nama ni, wal malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan disandarkan menentu bagi iradahnya Allah itu majas akli dia panggil. Ini istilah dia. Kita sandarkan kata menentu bagi iradah, dia panggil majas. Majas tu pinjamin sajalah. Hakikat yang menentu siapa? Yang menentu siapa? Allah. Sebab tu kita kata kudrah Allah melakukan alam tu majas saja. Kalau siapa dia iktikad kudrah lah hak buat alam, rosak akidah dia. Yang buat alam Allah yang bersifat kudrah. Yang menentu Allah yang mempunyai sifat iradah. Biar kita nampak. Dan disandarkan menentu bagi iradahnya, iradah Allah itu dia panggil majas akli, bukan hakiki. Hak hakikat sebenarnya yang menentu ialah Allah yang mempunyai sifat iradah. Bukan iradah di Allah tu hak menentu. Rosak akidah kalau kita faham gitu. Lepas tu duduk sandar kata iradah Allah lah yang menentukan kita begini-begini, dia panggil majas akli. Secara majas lawa bagi hakikat, majas. Kerana apa dipanggil majas akli? Kerana yang menentu pada hakikatnya zatnya zat Allah yang bersifat dengan iradah hak menentu benar-benar. Maka terkandunglah segala makna akaid, simpulan-simpulan yang tersebut di dalam perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua benda tu tak berhimpun dari la ilallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu kalimah ni besar, kalimah syahadah ni besar. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ini kita dah baca dah dari Faridah. Tak ada nak hurrah dah tu. Ini Tuhan mana hak kita nafi? Bukan berhala, bukannya matahari, bintang, lembu, kubadak. Hak tu bukan Tuhan. Daripada awal lagi dia bukan Tuhan, maka kita tak menafikan benda yang bukan Tuhan. Kalau tak nafikan benda hak bukan Tuhan, dia panggil tahsirul hasil dari Faridah sebut. Patut hak kita nafi, hak kita nafinya Tuhan yang kita takdir ke ada selain Allah pada zihin orang beriman. Jadi pada fikiran kita, kalulah ada orang lain, ada zat lain yang berkuasa mutlak sama dengan Allah, maka hak tu yang kita nafi, la ilaha illallah. Tak ngaji tauhid, tak kerti nak nafi gapo. Duk nafi hak nu hak tidak tu hai. Buat gapo duk nafi hak tak tu hai? Okey, duk nafi tu hai. Tu hai ni bersifat istighna, iftiqar, hak tu baru tu hai. Patu ada ke dak lain pada Allah? Tak ada. Patu kita nafi. Hak kita takdir ke ada pada zihin orang beriman, hak tu hak kita nafi. Ada. Tengok pula. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Habis itu walhamdulillahi rabbil alamin amin. Tak ada lah perkataan ahli syurga seksa alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesok tak ada ibadat lain dah. Kok ada tinggalnya? Syukur pada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala buat kita begini, jaga kita begini, hingga kita akhir masuk syurga boleh bertemu dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada nak kena semayah, nak kena sobat tak dah. Sesok tak perlu sifat qanaah ni. Oh, kita ni kena qanaah lah pada syurga ada dah. Tak ada qanaah, tak ada kena sobat, tak ada kena, tak ada dah. Tapi syukur ada siapa kepada dalam syurga. Nah, amin. Al-haqir orang yang dekeh, wal faqir orang yang berhajat. Cik ya cik bin ahmad, Allahumma gfirli wali walidai walil muslimi wal muslima. Amin. Pada malam Jumat 7 Ramadan 1409 Hijrah. Al-Fatiha. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlishin waj'alna min awliyaikas salihin. Allahumma la tuhina fi ghaflah wa la تأخذنا أن غيره وجعل آخر كلامنا قولا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولديننا وارحمهم كما ربينا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله seperti mana kami di sini berhimpun taat padamu ya Allah, matikanlah kami dalam taat padamu ya Allah. Di sini kami berhimpun ya Allah, belak mempelajari dan memperjuangkan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tak layak ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah, kami banyak maksiat ya Allah, kami jahil ya Allah, kami bodoh ya Allah. Engkaulah yang sempurna ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Agama kami ya Allah, anak zuriat kami ya Allah, ibu bapa, guru-guru, sanak saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkanlah semua ya Allah. Jangan ada seorang pun yang tak selamat ya Allah. Semuanya masuk syurga ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskanlah kami ya Allah. Istiqamahkanlah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقينا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. سلام موسي مجلس. Ala kulli hal, telah khatam kitab Baku Iman dan Simpulan Iman kita pada hari ini bertarikh 12 September 2024, bertempat di Pondok As-Sabirin. Jadi jazakumullah khairan jazak buat semua yang hadir pada hari ini, dan terutamanya jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadil Ustaz Sofwan Syabri atas pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan dapat memberikan ilmu dan menjawab segala persoalan yang terkandung di fikiran kita lah. Maka berakhirlah daurah kita pada hari ini, apabila berakhirnya sesi kitab kita pada hari ini.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang dikongsikan untuk kita. Sedar tak sedar, kita dah tiba di penghujung majlis. Alhamdulillah, banyak ilmu dan manfaat yang kita semua peroleh sepanjang hari ini. Moga ilmu yang terkumpul pada hari ini dapat memberi manfaat dan bekalan kepada kita untuk sepanjang hidup kita, insyaAllah. Diharapkan juga agar para peserta terus bersemangat dalam menuntut ilmu fardu ain dan sentiasa mengulang kitab paku iman ini meskipun daurah kita telah berakhir pada hari ini. Baiklah, saya rasa setakat ini sahaja ucapan saya pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan memohon kemaafan sekiranya ada kekurangan lah daripada pihak kami, pihak penganjur jawatan kuasa program ini. Sebelum kita mengakhiri majlis, saya ingin menjemput yang dihormati saudara Muhammad Haikal bin Muhammad Rani selaku pengarah daurah mega cuti semester ini, diiringi oleh wakil majlis setinggi Kelab Eksplorasi Ilmu Muhammad Hazim bin Saimi untuk menyampaikan sedikit cindera hati sebagai tanda penghargaan dan kenangan kepada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Dengan berakhirnya penyampaian hadiah kepada Al-Fadhil Ustaz Sofan Syabri, maka berakhirlah daurah kita pada hari ini. Jadi kita tangguh majlis daurah khatam paku iman ini dengan tasbih kafarah dan suratul asy. Gambar musimi saja dulu. Tak, musimi saja dulu. Nak start waktu sesuatu musimi jimat ke waktu waktu musim mak pula. Boleh. Boleh. Kau nak ambil gambar sekali buat kau. Nak ambil musimi. Musimi mak tak ambil gambar tak apa je. Itulah. Gimana gitulah kalau nak ambil gambar nak start orang insya-Allah. Cuma kita ke buat gitulah kalau nak ambil gambar. Lepas tu setelah lagi daripada pihak ilmu ini saja kok insya-Allah lepas habis mendekatkan ni akan ada buat ziarah. Ziarah ke makam lah. Kita jarak ke makam insyaAllah ada 3 makam kita target. Mendekatkan dulu lah untuk Kerawak. Untuk Kerawak kita akan jarak dulu lah. Dan lepas kita jarak yang terdekat ni Kerawak, Batu Mati, Kepulauan Condong, kita akan berok ke makam Tersleho, makam Terkenali dengan makam Tuan Guru Haji. Lepas tu insyaAllah kami akan bagi link lah, link group untuk siapa yang nak join jarak tu sekali. Tapi kita tengok kepada keadaan lah sebab hari ni hari cuti. Ya, orang pekat telik tu. Dan orang dah start balik di sekolah dan kepolitan ni pun cuti. Takut di Kota Baru tu jam. Jadi mungkin kalau kita tak sempat 3, mungkin kita pergi 2 je lah. Ya Allah. Tapi insyaAllah kami akan buat ajaran lah. Tapi sahabat, kepada sahabat-sahabat yang nak join, mau-mau yang nak sekali, mungkin boleh join sekali lah. Kita akan grup sekali. Kita akan bergerak untuk ziarah sekali lah. Kita akan memula ni untuk kawal dulu ataupun masjid terbaca dulu. Kita akan buat talimat dulu atau untuk ziarah. Haa, kita dah okay, insyaAllah lepas siap bergambar ni kita akan ada sesi
apa jamu sikit lah untuk semua lah insyaAllah. Okay, untuk muslimin boleh lihat kasi bergambar yang muslimin duduk tepat lah tu. Tak ada sini lah. Bagaimana cara? Ikutlah. Okay. Saya kata lah Ustaz tu depan ni kau kena alih kursi depan. Lepas tu muslimin duduk depan.